Masya Allah, 2004 nih burungnya. Ini burungnya tahu, dia makanya elang itu umurnya panjang. Ini elang ini karena usianya memang benar-benar ya, usianya tua banget ya. Bahkan tanggal terimanya itu tahun 2004, sampai sekarang itu udah 20 tahun ya. Jadi memang ini sepertinya mereka butuh waktu untuk diliarkan kembali. Jinak-jinak, ada beberapa jinak tuh. Ternyata usianya memang lama sih elang ini. Ini kita ada di blognya elang ya. Elang ini buat karantina ya? Di enggak, udah beres karantina. Udah beres karantina. Oh, jadi prosesnya pertama di karantina dulu ya? Iya. Karantina tuh nggak bisa dilihat orang. Jadi proses adaptasi lagi. Ada makan. Ini udah ini sehat berarti? Sehat, dan kalau ada elang yang cocok untuk lepas, ada kandang lain, bisa simpan di kandang lain. Kandang itu lebih besar, lebih panjang. Tapi kalau ada banyak elang, harus ada solusi yang kayak gini. Emang kurang cocok untuk rehabilitasi, tapi terlalu banyak elang. Iya, terlalu banyak ya. Tapi ini macam-macam juga ya? Iya. Ada elang laut, ada bondol, ada. Ini kemarin sudah ada beberapa yang dirilis ya? Empat ekor ya? Empat ekor di Gunung Ciremai. Di Ciremai. Sudah kembali lagi di habitatnya. Ini rata-rata mereka itu didapatkan dari mana sih? Kebanyakan sitaan. Sitaan ya? Titipan ya berarti ini? Atau masyarakat. Masyarakat menyerahkan secara sukarela, ada yang dari sitaan juga ya? Menyerahkan. Jadi ini. Karena mungkin banyak yang dirawat dari kecil juga ya, jadi terlalu jinak, diliarkan juga. Ini buat teman-teman nih, lihat nih di sini nih, lihat elang-elang. Karena kalau kita ke gunung, kita ke hutan pasti yang menyambut ini dulu, suara-suara ini. Dia familiar. Lumayan ya. Itu elang Jawa bukan sih? Di belakang enggak. Bukan ya? Enggak. Tapi ada sih. Ada. Bukan. Itu masih muda. Canjubu hot itu. Iya. Apa? Ini contoh. Ini di Bali. Itu elang Jawa. Ini biasanya yang menyambut kita tetap ke gunung kalau disambut sama mereka ini. Ini elang kontol. Contoh terang. Iya, dia jinak ya. Ini jinak ya orang. Elang berontok fase terang. Ini gitu. Ini jinak-jinak ini. Kalau udah gerobok-gerobok ini malah nyamperin minta maaf. Elang Jawa nih, Pur. Iya. Nih, elang Jawa nih. Keren nih. Iya. Si mau menuju dewasa ini. Bisa enggak ngambil gambarnya? Ini kalau enggak bisa. Cap dulu. Ini elang Jawa. Ceritaan ini.
banyak yang masukin kalau anak-anak kalau ini grup tuh kampungnya aja kalau kalau ambil dari saran ya waktu sampai dewasa ya udah kurang cocok untuk lepas. Iya ini udah nggak sebenarnya susah ini udah ke orang ini nggak cocok yang di depan-depan karena dari kecil ini yang dulu anak lama ini beranak nih. Yang nilon itu dari laut tipis takut nih. Oh ya ini nggak mau masuk tahunya dia ini jebakan. Oh ya iya tipis kan kalau udah ada gini gini tahu dia nggak mau hangat ya ini panas loh kalau panas sedang kan lebih makin lama kan. Ini saya mau ganti ini ya di after ini. Harganya juga mahal juga sih ini. Lumayan. Mau jinak semua udah nggak cocok ini dilepaskan. Ini nggak bisa dilihatin juga udah nggak bisa ini. Iya. Udah elang itu udah susah. Itu ya itu sekali sih. Nah, ini matahari sekali pagi. Banyak aktivitas di sini. Tuh, sangar. Habis dari sini nanti dibawa ke Kamojang. Ini tanda terima 23 Juli. Masya Allah 2004 nih burungnya. Ini burungnya tahu, makanya elang itu umurnya panjang. Ini elang ini udah aki-aki nih dari 2004. Ini 2004. Umurnya panjang lah dari 2004 terimanya aja udah tua-tua semua. Tapi dia anteng, dia diem baik dia. Ya. Dia yang enggak bunyi. Eh, Nek. Nah. Ya. Udah yuk. Bagus sekali. Kayaknya ini mah suka diterbang-terbang gitu ya? Iya. Apa? FF. Kakak tua ya? Oh. Wah, suaranya kayak gitu ya? Ya, aneh ya. Pusing sih.
ini elang ini karena usianya memang benar-benar ya, usianya tua banget ya. Bahkan tanggal terimanya itu tahun 2004, sampai sekarang itu udah 20 tahun ya. Jadi memang ini sepertinya mereka butuh waktu untuk diliarkan kembali. Jinak-jinak, ada beberapa jinak tuh. Ternyata usianya memang lama sih elang ini. Sepintas aja nih buat ini. Yuk kita lanjut yuk. Ini namanya Raja Wali. Oh iya iya iya. Raja Wali Papua apa namanya itu? Raja Wali Papua ya. Raja Wali Papua ya. Oh, iya, Raja Wali nih teman-teman. Ini yang dibilang Raja Wali ya ini. Katanya burung Raja Wali itu cuma mitos, tapi ya inilah. Ini namanya Raja Wali beneran. Cakep. Ini jantan ya? Jantan. Oh, kakinya yang sebelah kiri agak bermasalah ya? Kurang nyengkeram ya? Ya, mungkin jenggaman terlalu lebar juga. Ya, terlalu lebar juga ya, nyengkeramnya. Iya, coba cek. Ini masih banyak loh, ini di Papua. Oh ya? Ya, sering ketemu kali ini loh. Papua sama Papua. Bagus. Lebih baik di alam sih. Iya, lebih baik di alam. Banyak masih. Lebih cocok.